Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Trend Tutorial Channel. Jadilah bagian dari kami dengan like, komen, dan subscribe. Tutorial kita pada kali ini seputar aplikasi Weblog ya, tentang bagaimana cara keluar dari aplikasi tersebut. Caranya cukup mudah, langsung saja kita buka aplikasi. Nah, selanjutnya adalah tampilan beranda dari aplikasi Weblog seperti ini. Kawan-kawan silakan klik di pojok kanan yang paling bawah di profil kita masing-masing. Selanjutnya di pojok kanan atas ada logo pengaturan ya, klik di logo pengaturan. Nah, untuk keluar dari aplikasi ini, silakan kawan-kawan klik pada pengaturan akun ya. Nah, ada tulisan keluar ya. Sebelum kita keluar, kita hapus profil ini, tutorial tambahan ya, kita hapus profil. Kawan-kawan jika ingin menghapus silakan hapus, jika tidak ingin menghapus ya silakan ya, tidak masalah. Karena kami ingin menghapus profil ini, kita hapus saja ya, klik saja hapus profil. Masalah teknis, kemudian konfirmasi, kita hapus profil, baru kita keluar ya. Jika kawan-kawan ingin langsung keluar tanpa harus hapus profil bisa. Nah, sekarang sudah selesai, profilnya sudah dihapus, maka otomatis akun kita juga terhapus. Nah, tutorialnya seperti ini ya, tentang bagaimana cara keluar, atau bisa kita katakan cara menghapus akun Weblog secara permanen. Sampai jumpa di video kami yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.